Hari ini saya akan berbagi tutorial tentang perbaikan Pajero Sport 2011 Dakar. Setelah kita masuk data trouble-nya di monitor, ada tulisan periodic maintenance required 100.000 km. Artinya setiap 100.000 km kita wajib menangani atau memperbaiki mobil ini. Ada lambang logo kunci dan segitiga. Di situ ada peringatan untuk melakukan perbaikan atau servis. Untuk di mobil Pajero Sport ini sebelum masuk ke bengkel kita, itu keluhan awal di speedometer. Speedometernya untuk LCD odometer hurufnya terputus-putus, angka digitalnya terputus-putus, tidak normal. Kemudian check engine-nya muncul, logo SRS airbag-nya keluar, check engine-nya muncul, check engine-nya sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Diambil dari link lain pakai LED, dimodif di belakang speedometer. Namun untuk keluhan awal sudah teratasi, speedometernya sudah kita perbaiki. Untuk jalur yang ada di display odometer sudah kita lakukan perbaikan. Kemudian untuk SRS kita sudah perbaiki SRS airbag, baik base system maupun hardware. Begitu juga yang muncul di check engine yang terbaca itu penyebabnya dari EGR, kita sudah perbaiki. Kami tidak menampilkan videonya karena kami hanya terfokus kepada maintenance perbaikan untuk 100.000 km. Setelah kita ambil data trouble-nya, di situ muncul MPEG di diesel, ASC can tap out, not equipment. Kemudian IMO keyless, kemudian ETAG, kemudian EBS, ABS, SRS, AC, Berlin, dan display. Semua kategori yang saya sampaikan. Untuk ABS kita sudah tangani, SRS kita sudah tangani, termasuk juga untuk check engine-nya kita sudah lakukan perbaikan. Yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, begitu juga di EGR-nya muncul ETAG. Kalau untuk mobil Strada Triton Pajero Sport umumnya memakai ETAG. ETAG itu berada di bawah panel box checkering. Untuk di mobil Pajero Sport dan Strada Triton umumnya setiap kita mengambil data trouble selalu ETAG bakal muncul, karena ETAG salah satu modul memfungsikan sistem instrumen yang ada di mobil yang terpakai secara rutin dan terus menerus. Lebih banyak aktivitasnya daripada sistem yang lain yang dilakukan secara manual. Seperti contoh, ETAG itu fungsinya untuk power window, central lock, alarm, sen, baik itu lampu rem, baik itu lampu kota, lampu hazard segitiga, dan lain-lain. Jika ada perlu yang dibutuhkan. Jadi untuk ETAG selalu setiap kita scan, baik itu mobilnya dalam keadaan kondisi normal walaupun tidak normal, apapun bentuknya, asal kita masuk data trouble, rata-rata untuk ETAG pasti muncul. Apalagi untuk di zaman sekarang, mobil Strada baik itu Pajero Sport banyak modifikasi lampu atau lampu tambahan. Itu yang diambil linknya dari tumpangan lampu kota atau lampu sen atau lampu rem yang dibutuhkan.
seperti lampu-lampu variasi yang dijual di pasaran, itu bakal mengakibatkan etak bakal terjadi malfungsi. Artinya sebelum dia membaca kebutuhan yang sudah ditakar atau kebutuhan yang diadopsi etak sudah tertanam di mobil ini, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian setelah itu ditambah dengan modul-modul tambahan, otomatis sistem membaca ada penambahan di sistem yang membebani etak. Artinya etak ini sebuah modul yang mengelola fitur-fitur untuk mengolah atau memperkerjakan, seperti power window, alarm, baik itu lampu kota, lampu rem, hazard segitiga, itu semua sistem sudah ditanam, kemudian ECU sudah membaca. Itu yang selalu muncul. Yang kedua, yang sering muncul, kami sering memperbaiki baik itu Strada, baik itu Pajero, itu selalu muncul ABS. ABS, SRS, AC, clean, display, sudah membahas. EGR sudah saya bahas juga. Tapi saya sampaikan juga satu lagi masalah EGR. Sekarang di ABS, mobil ini mempunyai kecepatan daya pacu besar atau tenaga kuda yang lebih besar. Mobil ini mobil solar, berkekuatan 3000 cc dengan beban yang cukup besar, beban mesin, bodi, kemudian rodanya berukuran 18 inci. Apabila kita ambil data di mobil ini, rata-rata itu ABS bermasalah. Artinya ABS itu kan punya sensor di masing-masing putaran roda keempat-empatnya. Untuk mobil Pajero Sport, ring area umum perjalanannya untuk di medan area yang bermacam-macam, seperti jalan kurang bagus atau jalan berlubang, karena mobil ini tidak terlalu terasa apabila mobil ini masuk ke jalan bergelombang atau berlubang atau jalan-jalan yang tidak bisa dilalui oleh mobil-mobil umumnya, karena mobil ini kategorinya mobil tinggi dengan pelek berukuran 18 inci. Jadi mobil ini efeknya ke sensor-sensor ABS yang ada di putaran roda. Itu pertama. Yang kedua, terjadi dalam kecepatan tinggi masuk lubang atau di jalan buruk, kemudian mobil ini terjadi efek pengereman mendadak. Itu akan mengakibatkan sensor ABS akan membuat laporan ke ECU. Kemudian lagi masalah SRS. SRS airbag itu berfungsi sebagai untuk pengaman si pengendara. Untuk di mobil Pajero Sport, SRS-nya ada di posisi dashboard depan kiri di sopir. Ini di SRS airbag. Jadi untuk di SRS airbag itu fungsinya apabila terjadi benturan keras atau benturan hebat yang ada di posisi sensor yang ditanam di depan, SRS ini akan meledak. Satu, dua, seperti balon, akan memberikan kenyamanan oleh pengemudi. Jadi itu selalu muncul karena mobil ini selalu memasuki area yang ekstrim. Apabila terjadi guncangan hebat, makanya sensor-sensor ABS akan melaporkan ke ECU. Apabila terjadi hantaman keras di depan, SRS airbag akan mengeluarkan balon untuk pengamanan pengemudi. Kemudian masalah AC. Masalah AC di mobil ini sering terjadi. Itu kebanyakan untuk memfungsikan AC untuk si pengemudi banyak yang tidak beraturan. Contoh, pada saat mengemudi, posisi push yang ada di sini, yang ada gambar ini menandakan udara yang kita ambil berputar di dalam ruangan. Satu, ini bisa dimatikan. Ini AC, ini untuk putaran kaki, kaki, dada, kaki, kaki, kaca,
Ini untuk kaca, ini auto. Ini semua untuk mobil tipe Pajero Sport, baik itu Strada Triton. Apabila AC dihidupkan, ini sering kelupaan, masuk udara dari luar, sensor akan membaca seolah-olah ada kebocoran di damper motor yang mengolah posisi buka katup angin dari luar ke dalam. Itu sensor akan membaca secara otomatis bahwa AC bermasalah. Namun bukan AC-nya yang bermasalah, namun dari sistem pengoperasian. Laporan dari seperti yang ada di gambar ini, di bawah ada membuka katup, buka tutup baik udara luar walaupun udara dalam. Apabila sesuatu itulah kelebihan di mobil Pajero Sport, apabila ada udara kotor di luar masuk yang tidak diinginkan, sementara AC berfungsi, itu sensor akan membaca dan mengirim sinyal ke ECU. Coba pemilik Pajero Sport, apabila di scanner, data itu bakal sering muncul seperti AC, ABS, SRS, ETAG, ABS, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Itu bakal muncul dikarenakan dari faktor-faktor yang sudah saya sampaikan. Kemudian masalah dari display odometer ini tidak selalu muncul di Pajero Sport, terkecuali kerusakan di speedometer. Karena mobil ini muncul di display odometernya bermasalah, speedometer mengirim laporan ke ECU bahwa ada kegagalan malfungsi di speedometer. Namun ini sudah kami atasi, sudah bekerja dengan baik, dengan benar. Kita lanjut ke depan untuk melanjutkan periodic maintenance required, yang artinya diwajibkan memperbaiki mobil ini setiap 100.000 kilometer. Sebelumnya saya sudah sampaikan untuk di EGR ini apabila terjadi kerusakan, tidak usah kita langsung ke penggantian. Tinggal bongkar, tinggal buka katup, tinggal bersihkan palap yang ada di bawah dari kotoran. Karena di sini berbentuk solenoid palap yang memompa gas buang yang tidak secara langsung diolah ke mesin dan tidak langsung ke knalpot, itu mengurangi tekanan gas emisi. Itulah fungsi dari EGR. Satu. Yang kedua, di sini ada throttle body. Throttle body ini sistem by wiring sensor. Untuk dari PC kita sudah nampak banyak cairan oli yang ada rembesan. Setiap memperbaiki mobil ini wajib kita turunkan dan dibersihkan. Kemudian untuk di injektor 1, 2, 3, 4, supply pump sama stang flisur yang ada di bawah, itu boleh kita lakukan kalibrasi dan meningkatkan performanya tergantung scanner yang Anda miliki. Biasanya scanner yang punya fitur-fitur tinggi, kemudian yang punya layar besar, bisa mengkalibrasi sistem untuk mengangkat performa di mobil ini. Untuk di mobil ini seperti ini turbocharger. Untuk di mobil solar, dari emisi gas buangnya tidak mengandung amonia, dia banyak mengandung kadar berminyak. Setiap perbaikan dari 100.000 km itu diwajibkan perbaikan minimal tune-up ringan, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sekiranya itu wajib dibersihkan atau dicuci sehingga normal seperti biasa. Jadi kalau ini fungsinya untuk membaca berapa tekanan udara yang masuk saringan hawa yang arahnya ke turbo intercooler. Karena mobil ini sudah memakai turbo, sebaiknya sebelum
kita memperbaiki, karena kita ini bengkel kelistrikan, kita metode yang kita ambil itu hanya berhubungan dengan injeksi. Sebaiknya mobil ini seperti injektor, di sini ada 1, 2, 3, 4, seharusnya kita angkat, kita bersihkan dari kerak-kerak yang ada di ujung kepala injektor. Jikalau ada nanti ada penyumbatan, kita bersihkan, kita kalibrasi untuk 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk tekanan di stang plisur yang ada di bawah, tugasnya memberi tekanan minyak yang mengarah ke injektor. Begitu juga supply pump. Di sini dasarnya ini supply pump. Supply pump ini sangat besar fungsinya di solar untuk memompa dan memberi tekanan minyak ke injektor. Karena untuk porsi yang dibutuhkan di mobil ini sangat berbeda dengan mobil-mobil bensin, karena mobil ini butuh tekanan dan semprotan yang cukup. Makanya dia memakai dua metode, satu supply pump, yang kedua stang plisur. Dari stang plisur itu dia akan memberikan tekanan lagi, ada sensor di ujungnya ya, sensor ini, sensor yang sama lurus dari stang plisur itu berfungsi untuk membaca dan memberi dorongan sebagai solenoid palap untuk tekanan minyak ke arah injektor. Jadi secara singkat saya sudah sampaikan tutorial cara memperbaiki kerusakan ringan yang tidak menimbulkan fatal untuk dalam jangka panjang, dan hal-hal yang sering muncul di Pajero Sport, baik itu Strada Triton, karena Pajero Sport dengan Strada Triton mesin, struktur, sistem sama, hanya beda itu double cabin, yang ini minibus. Oke, sekian dulu saya berbagi tentang tutorial perbaikan ringan di mobil ini. Terima kasih. Terima kasih sobat, semoga tutorial ini bermanfaat untuk pemula. Silakan subscribe, like, and share video ini. Salam otomotif.